Pusat Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya PAPNA Bandung merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki wilayah pengawasan mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang. Kegiatan utamanya meliputi kegiatan ekspor impor pada Terminal Peti Kemas Bandung, Kantor Pos Lalu Bea, dan Bandara Internasional Husein Sastranegara. Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, petugas Bea Cukai Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika berupa hasis dalam bentuk cair seberat lebih kurang 320 ml dan 1,86 gram hasis dalam bentuk pasta serta 10,40 gram marijuana atau ganja kering. Upaya penggagalan tersebut berawal dari analisa prakedatangan terhadap penumpang pesawat dengan rute Kuala Lumpur-Bandung. Dari hasil analisa ditemukan seorang penumpang warga negara Perancis yang mempunyai track record yang patut dicurigai. Dan petugas kami melakukan pemeriksaan bagasi melalui mesin X-ray. Di situ, petugas menemukan pencitraan atau gambar yang mencurigakan dalam kemasan botol. Dalam botolnya terlalu kasar. Setelah dilakukan pengecekan melalui claim tag, ternyata didapat nama yang sesuai target yang telah kita curigai sebelumnya. Coba kamu cek nanti komplain. Di sini didata atas nama tiga satu bagasi dia. Pada saat pemeriksaan dan wawancara, penumpang yang kita curigai tersebut terlihat gelisah dan tidak fokus, sehingga petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang bawaannya. Your family is staying in Cambodia too? Yes, staying in Cambodia. Dari hasil pemeriksaan bagasi, ditemukan sebuah botol sampo yang mencurigakan. Itu informasi dari X-ray bagasi. Mana? Mr. What is this? You only bring one bottle. Because we need to open the bottle because we just make sure about this. Go. This is not a sample, sir. Botol tersebut kami buka dan didapati cairan berwarna hitam yang memiliki bau yang tidak seperti bau sampo pada umumnya. Mr. You just travel a lot, sir? For what? Holiday or business or what? Just for holiday. Just for holiday? For how long? I don't know for how long. You don't know? Wow. Oh, you can speak Bahasa, sir? Yes, I can speak Bahasa. Bisa Bahasa, ya? Ngomong dong. Bisa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya pernah kemana saja selain ke Bandung? Ya, pas mungkin baru pertama kali ya ke Bandung. Ke Bali. Bali? Excuse me, sir. What is this? Apa ini? Sampo.
cuma bawa satu botol ini saja Anda bawa? Ya, satu botol saja. Sebenarnya gini, Pak, kita harus melakukan cek terhadap isi botol ini gitu. Jadi hanya sekedar untuk make sure. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melakukan pengetesan terhadap barang tersebut dengan menggunakan narkotes. Dan ternyata hasilnya positif hasis. Dari hasil pemeriksaan terbukti ternyata ini bukan sampo, tapi hasis. Ini menurut Anda? Ya, itu punya saya. Itu memang hasis. Di mana Anda dapatkan hasis ini? Itu sampel sendiri di Kamboja. Untuk konsumsi pribadi atau kerja? Pakai sendiri. Hide it ya, disembunyikan di situ ya. Oke, okay, disembunyikan lipatan pinggang. Ya, yeah. Sorry, paper. No, water, paper. Just water. Huh? Yeah, I think. That's it.